Selamat siang ya, terima kasih buat yang sudah datang hari ini. Kita kedatangan seorang tamu dari Pemda Pemprov DKI Jakarta ya, namanya Pak Bayu Mandalas. Ya, teman saya dulu waktu di Unpar. Ya, khususnya Bayu datang ke sini untuk menjelaskan tentang peraturan tata kota ya, khususnya di DKI. Dia ada pakar di sini, kalian bisa tanya-tanya ke beliau, dan dia juga salah satu orang yang in charge terutama dalam mengurus peraturan. Jadi nanti kita bisa akan banyak tahu mengenai peraturan-peraturan tata kota yang ada di Kota Jakarta ini. Yang khususnya nanti kita juga akan bisa bertanya dan lebih banyak mungkin bisa mengajukan pertanyaan terhadap kasus yang sedang kita lakukan sekarang dalam workshop kita untuk penggabungan atau penyatuan koridor antara kampus Syahda dan Anggrek gitu ya. Jadi semoga sesi kali ini kita bisa dapat banyak masukan, tentunya bisa menjadi satu input buat kita bersama khususnya dalam workshop ini ya. Silakan Bu. Selamat pagi teman-teman. Sebenarnya mungkin tinggal mengkoreksi sedikit dari Pak Berto tadi. Saya sebenarnya kerjanya bukan di Dinas Tata Kota, tapi di Dinas Perumahan dan Gedung Pemda. Jadi kalau gedung-gedung milik pemerintah itu, saya yang incas gitu di situ. Jadi, tapi sebagai pegawai DKI itu memang kita diwajibkan buat tahu seluruh peraturan. Yang mungkin nggak seluruh lah, tapi yang penting yang ada di bidangnya. Mau siapa aja mau kerja itu di Dinas Tata Kota, atau di Dinas Gedung, atau dan sebagainya. Emang harus tahu peraturan, karena kita sebagai warga negara kan tunduk di negara hukum Indonesia gitu, jadi kita harus tahu peraturan. Oke, mungkin saya tadi belum begitu dapat ini ya, apa, tentang workshopnya, tapi saya coba sedikit memaparkan gimana sih kalau peraturan-peraturan tentang pedestrian, terus gimana sih implementasi di Jakarta ini sendiri. Mungkin sebelum mulai, saya coba kenalin diri dulu saya sendiri. Nama saya Bayu. Saya dulu temannya Pak Berto di pas kuliah S1. Terus kemarin S2 saya ambil MBA di Taiwan dengan keputusan real estate, dan saat ini saya sedang mengambil program doktor di UNJ. Dan saat ini saya bekerja di Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta. Jadi seperti mungkin teman-teman ya tahu ya, mungkin di Provinsi DKI Jakarta itu diurusin sama yang namanya instansi yang namanya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dan di bawah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu sendiri banyak sekali gitu, karena yang diurusin kan nggak cuma gedung doang atau nggak cuma pedestrian doang, tapi kita ngurusin banyak hal, mulai dari sosialnya, ngurusin tata ruangnya, ngurusin dan lain sebagainya. Dan saya sendiri ngurusin bangunan-bangunan milik pemerintah di Provinsi DKI Jakarta. Oke, mungkin kita lanjut aja ya. Jadi nanti di paparan ini kita coba review dulu keadaan-keadaan yang ada di Jakarta ini pada umumnya. Seperti apa sih pedestrian-pedestrian yang ada? Terus seperti apa implementasinya? Terus nanti kita coba bedah regulasinya itu seperti apa sih seharusnya, yang kenapa kita taunya tadi saya lewat sini lewat rawa belong, waduh kacau banget tuh ya. Nah justru itu jualan pinggir jalan, terus mah angkot berhenti sana sini, saya sendiri juga kesel gitu, yang bikin peraturan kesel gitu. Terus nanti coba kita simpulin lah hari kita, jadi mungkin sifatnya diskusi aja kali ya. Jadi kalau emang saya di tengah jalan ada yang mau ditanya, langsung aja tanyain gitu. Jadi jangan sungkan-sungkan, santai aja kok. Kita di sini juga santai deh. Santai. Oke, mungkin saya juga jelasin dulu kenapa sih kita sekarang ini di Jakarta macet. Kenapa sih di orang pada jualan di pedestrian, terus kenapa motor naik ke atas pedestrian gitu. Kita sebagai pejalan kaki itu di mana gitu. Mungkin saya juga jelasin sejarahnya dari tahun 72 kita lihat nih. Yang merah-merah ini pertumbuhan bangunan di DKI Jakarta. Jadi kita tuh dari tahun 72, 92 sampai 2005 penyebaran tuh nggak teratur gitu. Urban sprawl kita tuh terlalu
nggak terarah. Dan ini juga menyebabkan orang itu semakin bertumpuk di Jakarta dan mereka kehabisan lahan gitu. Kita kehabisan lahan. Jadi makanya kita tuh dengan 9 juta rakyat di Jakarta, kita tuh saling saling berebut tempat gitu. Di ada yang berebut tempat buat transportasi, ada yang berebut tempat buat tinggal. Jadi kota Jakarta ini bebannya sangat berat sehingga kita lihat ya tadi kejadian di Rawabelong sendiri seperti itu gitu. Dan itu sebenarnya gunanya peraturan gitu. Kenapa kita bikin peraturan, harusnya itu ditaatin biar kita semua merasa nyaman dan kita bisa berbagi ruang dengan teman-teman dengan saudara kita yang lain gitu. Tapi ya kenyataannya peraturan itu banyak tidak ditaati. Kenapa? Nanti kita lihat di belakang. Jadi ini sirkulasi di DKI Jakarta. Jadi ini Depok, Bogor, terus ke arah timur di Bekasi, terus ke arah kiri ada Tangerang dan sebagainya. Jadi Jakarta itu kita lihat pertumbuhannya. Ini pertumbuhan sirkulasi di Jabodetabek. Jadi di tahun 2002 itu ada 9 juta orang yang bersirkulasi di dalam DKI sendiri. Dan itu terus nambah hingga ntar di 2020 itu ada 16 juta orang yang bersirkulasi di dalam di DKI Jakarta gitu. Dan ini harus sirkulasi orang dari Bekasi ke DKI atau dari Tangerang ke DKI dan itu terus numbuh gitu. Jadi kita bayangin aja DKI yang sekecil ini udah diserbu nih dari sama daerah-daerah di samping-sampingnya gitu. Gimana nggak makin renyah aja nih Jakarta. Gimana sih biar kita bisa nata itu di kedepannya gitu. Jadi nah ini jumlah perjalanan di DKI Jakarta. Jadi tiap tahun itu di tahun 2010 aja. Jadi tiap hari itu ada sekitar 16 juta, 20 ya sekitar 40 juta perjalanan tiap hari. Jadi misalnya si A pergi ke tempat B, si C pergi ke tempat D, si F pergi ke tempat G dan lain sebagainya, itu ada sekian puluh juta perjalanan. Jadi kita berbagi jalan di DKI itu dengan sekian puluh juta orang-orang di tempat-tempat lainnya gitu. Makanya kita saling berebut gitu di jalanan sehingga menyebabkan tadi terjadinya kemacetan. Tol juga ada kemacetan, terus ada juga ya orang pakai jalur pedestrian dan lain sebagainya karena kita saling berebut di Jakarta ini sendiri gitu. Nah ini kita lihat contoh-contohnya. Pedestrian ini di Senayan nih, padahal di belakang gedung DPR ya. Gedung DPR aja begini gitu. Yang katanya wakil rakyat, jalannya begini gitu. Ini di atas saluran nih, tes penutup, bolong. Terus ya orang mau lewat, susah gitu. Jadi kan orang, motor aja susah gitu. Nah ini kan, ini harusnya berjalan kaki orang nunggu bus di sini gitu. Mungkin ini di Jakarta Barat, udah jalan kaki itu udah kehilangan hak-haknya karena udah disikat aja sama motor. Gak nyaman, sangat gak nyaman gitu. Saya juga kalau jalan malas gitu lewat sini gitu. Terus gak cuma itu, pedagang kaki lima juga. Mereka juga karena mereka gak mau bayar di tempat yang udah ditetapkan buat berjualan. Akhirnya mereka berjualan nih di pinggir-pinggir di trotoar gitu. Dan kayaknya orang-orang di sekeliling juga fine-fine aja gitu, padahal hak mereka sedang dirampas gitu sama orang-orang ini. Harusnya kita lebih proaktif gitu dalam melihat hal-hal kayak gini dan lebih sensitif. Itu kan hak kita gitu. Kenapa direbut gitu sama orang-orang ini gitu. Kan bukan haknya, itu bukan tempat berjualan, itu tempat buat berjalan. Mungkin kadang-kadang emang ada penertiban gitu. Kita namanya juga peraturan harus ada harus ditertibkan oleh, nah itu namanya instansinya Satpol PP kalau di Jakarta itu. Jadi penegak peraturan daerah adalah Satpol PP. Jadi saya tadi ngurusin gedung, Satpol PP ini harusnya ngurusin penegakan hukum gitu. Dan kadang-kadang yang ditertibkan ini Jalan Sabang di Jakarta Pusat. Jadi motor-motor yang sembarangan parkir gitu diangkut aja nih masih Satpol PP karena bukan tempat parkir, ini tempat orang jalan gitu. Bukan tempat orang jualan, tapi tempat orang buat berjalan. Tapi apa yang terjadi?
nih udah bersih tempat pejalan kakinya malah dipakai parkir. Ini kan nggak benar juga gitu. Jadi apa sih yang salah gitu? Apakah apakah yang salah orang-orangnya? Apakah yang salah pemerintahnya? Atau yang salah siapa gitu? Nah ini tempat udah bersih, tempatnya enak, jangan dipakai parkir gitu. Jadi sebenarnya masalah-masalah ini timbul banyak sebabnya gitu, nggak cuma karena orang pengen parkir di sini, tapi ini berkaitan dengan tata kota. Mungkin di sini tempatnya dikasih izin gitu, gedung sekian lantai tanpa memperhitungkan kebutuhan parkirnya, sehingga ya udahlah orang ya parkir di depannya aja gitu. Jadi masalah itu ternyata banyak gitu. Nah ini parkir on the street, jadi mereka udah parkir di pinggir jalan, masih juga parkir ke pedestriannya, habis aja gitu, nggak ada orang yang bisa jalan di sini. Ini di Gajah Mada ya masalah. Oke. Tapi ini pemerintah Kota Solo, mereka itu cukup concern gitu dalam hal seperti ini nih. Kita coba ambil contoh ya. Ini di saya lupa jalan apa di Solo gitu. Dulu mereka itu ini bikin jalur becak gitu. Tapi karena pemerintah Kota Solo itu mereka melakukan studi dan mereka merasa bahwa pariwisata mereka itu didukung oleh para peralat pejalan kaki gitu. Jadi karena panjang ini banyak toko, banyak atraksi pariwisata yang mereka pengen expose gitu. Sayang sekali kalau cuma dibikin ini jalur becak gitu. Jadi akhirnya mereka convert, mereka bikin di paving block, terus mereka kasih tanaman-tanaman yang bakal menghalangi orang buat parkir. Dan sukses tuh, sekarang mereka bisa bikin jalurnya lebih manusiawi gitu. Ini di Solo dan ini di Thailand ya. Thailand mereka juga, padahal penduduknya itu hampir sama kayak Jakarta, mereka sekitar 9,5 jutaan juga di Thailand, tapi mereka bisa memajukan transportasi umumnya, jadi memaksa orang buat jalan kaki gitu. Dan jalan kaki itu juga difasilitasin, diberi jalur yang bagus gitu, sehingga mereka mau memanfaatkan pedestrian tersebut. Sebenarnya di Jakarta sendiri udah ada sih yang lumayan bagus lagi di daerah Sudirman ya, di daerah Sudirman, di daerah Kuningan, karena itu udah diterapkan. Jadi kita tuh bikin di tiap-tiap spot yang emang dirasa strategis, seperti Sudirman, terus di Jakarta Barat itu yang di dekat kantor wali kota itu yang punya Lipo itu ada UDGL-nya, ada urban design guideline-nya. Jadi tiap-tiap itu emang dirancang khusus gitu, ini harus sekian lebar pedestriannya, terus jalur-jalur ini nggak boleh parkir di sini atau di mana gitu. Nah itu diatur di situ gitu. Jadi mungkin buat peraturannya sendiri, kita sekarang masuk ke peraturannya. Jadi di peraturan itu di Indonesia itu ada yang paling tinggi ya, ini Undang-Undang Dasar dan Pancasila gitu. Terus diikutin dengan undang-undang lainnya, jadi kayak undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden. Terus turun lagi masih di tingkat pusat ada peraturan menteri gitu, dan di tingkat daerah sendiri. Jadi Jakarta tuh punya peraturan sendiri namanya Perda. Dan coba saya bedah ya, ini apa aja sih yang diatur di situ gitu sebagai pejalan kaki. Jadi di undang-undang tuh, di undang-undang nomor 29 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan udah diatur. Jadi ternyata pemberian prioritas keselamatan, kenyamanan pejalan kaki itu udah dilindungi di sini. Jadi tiap-tiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor harus mengutamakan keselamatan pejalan kaki. Jadi kita tuh kastanya paling tinggi sebagai pejalan kaki harusnya. Tapi yang kita lihat sebaliknya gitu. Dan ini hak dan kewajiban pejalan kaki. Haknya kita adalah berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain. Jadi ini tuh udah kewajiban pemerintah gitu menyediakan trotoar, tempat penyeberangan gitu. Itu udah hak kita, dan kita berhak menuntut itu gitu, karena udah diatur di undang-undang. Terus mendapatkan prioritas pada saat menyeberang. Terus apalagi apabila belum tersedia fasilitas, ya kita berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya. Tapi di samping hak itu juga kita punya kewajiban, jadi menggunakan bagian tepi
tapi jalan, bukan jalan, bukan di tengah jalan, mentang-mentang dilindungi, tapi jalan di tengah jalan, itu kan salah juga gitu. Terus ya kita harus memperhatikan keselamatan, itu ya kewajiban kita juga sebagai pejalan kaki. Terus turun lagi ke peraturan Menteri PU gitu. Jadi di, tadi ada strapnya, ada dari yang utama, dari Undang-Undang Dasar dan Pancasila, terus ada Undang-Undang, terus ini peraturan Menteri PU gitu. Jadi syarat-syarat buat lebar pedestrian dan fasilitas yang ada itu sebenarnya udah diatur di sini gitu. Di Kemen PU nomor 486 sekian-sekian ini. Jadi lebar pedestrian itu ya, minimum adalah 120 cm gitu, 1,2 meter. Terus ada kalau ada apa namanya? Ada perbedaan level. Jadi kemiringan maksimal tuh adalah 2 derajat gitu. Jadi enggak boleh lebih dari itu. Kalau misalnya kita lebih dari itu kan orang mungkin misalnya pakai kursi roda kan kesusahan juga, itu harus nanjak, terus harus ada pegangan di area yang dinilai berbahaya. Terus di setiap 9 meter tuh ada tempat istirahat. Kayaknya peraturannya enak banget ya gitu. Jelas peraturannya enak banget gitu. Ini hak kita loh sebenarnya gitu. Terus ada tempat-tempat berpindah naik turun kendaraan gitu. Nah kayak gini nih. Ada tempat buat hidran yang lampu jalan, terus sebelum zebra cross tuh ada remnya dan lain sebagainya gitu. Terus ada buat ini ada ubin pemandu, ada tempat naik turun angkutan umum tuh kan. Jadi harusnya di rawa belum tuh nggak berhenti sembarang di tengah jalan, harus masuk dulu ada angkutan umum. Tapi ya itu karena kita berbagi space sama penduduk yang lain ya. Ya ginilah keadaannya, jadi dikorbanin hal seperti ini ya. Tuh ada ini potongan penampangnya. Terus ada apa namanya tempat istirahat dan sebagainya gitu. Nah sampai apa namanya pemandu buat orang yang disable gitu, itu diatur gitu seperti apa belok. Kalau ada belokan, kalau ada simpang 3, simpang 4 dan sebagainya. Nah, ini buat apa? Shelter buat penunggu taksi atau angkutan umum juga diatur gitu, dan harusnya ada gitu di sini. Tapi ya itulah PR-nya pemerintah tuh harusnya buat begini gitu. Jadi kalau perdanya sendiri seperti apa sih gitu? Tadi kan diatur tuh di undang-undang, di peraturan menteri PU. Jadi penggunaan bahu jalan itu diatur di pasal 3. Jadi kalau kita setiap orang atau badan itu dilarang membongkar trotoar, itu tuh adalah penyalahan hukum gitu. Memasang jalur pemisah, terus menggunakan bahu jalan tidak sesuai dengan fungsinya tuh. PKL yang itu harusnya nggak boleh itu berjualan karena tidak sesuai dengan fungsinya gitu. Tuh, dilarang berdagang berusaha di bagian jalan atau trotoar, halte, jembatan penyeberangan orang dan tempat-tempat kepentingan umum lainnya. Nah itu dilarang sama sekali harusnya. Terus dilarang membeli, kita sebagai ini juga dilarang membeli barang dari pedagang itu, biar jangan ada yang ini mereka merasa rezeki saya di situ kok, ya udah gitu. Jadi yang beli juga yang ngasih rezeki ke dia dihukum juga harusnya gitu. Nggak boleh beli ke mereka gitu. Jadi terus di pasal 28 ada penghuni bangunan atau rumah yang mungkin ada di depan jalan itu diwajibkan untuk memelihara dan menjaga kerusakan bahu jalan. Ini yang saya sebutkan tadi langkah proaktif dari kita sebagai rakyat gitu. Kita juga harus jaga tuh lingkungan kita. Jadi jangan sampai deh trotoar kita dipakai buat jualan, itu hak kita soalnya gitu. Jadi kalau ada yang merasa atau masyarakat yang merasa itu disalahgunain, harus dilaporkan gitu. Karena tidak ada izin dari masing-masing SKPD yang saya sebutkan tadi. Sanksinya apa sih? Kalau ngomong sanksi itu kayaknya sanksinya itu ancaman pidana kurungan paling singkat 30 hari dan paling lama 90 hari, atau denda 5 juta sampai 50 juta. Tapi diterapin nggak? Ini juga PR-nya pemerintah ini, harusnya bisa gitu. Dan kita
mampu gitu buat menindak gitu kalau ada ada orang-orang melanggar seperti tadi. Ya, ini mungkin ilustrasi aja yang tadi. Jadi di tahun 2012 ini kami mengajukan anggaran dan akan dilaksanakan gitu. Jadi ada penataan jalur di DKI Jakarta sendiri. Tapi yang baru ada pada saat ini adalah ini yang di Gatot Subroto nih, yang kuning ini. Terus ini di Cikini ya, nggak salah nih. Di Cikini, terus ini jalan Kebun Sirih dan sekitarnya, ini Monas nih. Iya. Monas, terus ini Gajah Mada nih atas. Jadi baru tahun 2012 ini mau direvitalisasi lagi pedestrian-pedestrian di Jakarta. Tapi baru di ruas-ruas ini gitu, karena ya itu keterbatasan anggaran juga. Sebenarnya APBD Jakarta tuh gede juga, per tahunnya itu kita menganggarkan 36 triliun. Lumayan kan ya, 36 triliun dapat berapa ini. Gorengan muntah-muntah. Tapi ya mungkin ya itu, karena tidak 36 triliun itu semuanya loh, bukan cuma bangun pedestrian aja, bukan cuma bangun gedung aja, tapi macam-macam gitu, buat subsidi apa dan sebagainya. Nah, ini tata kota LRK apa lembar rencana kota di daerah Rawa Belong dan Jalan Anggrek. Jadi ini minus Jalan Anggrek ya, beda Anggrek. Ini, nah ini peruntukannya nih. Mungkin udah pernah belajar ya ini ya. Apa tunggal terus KDB, KLB dan sebagainya. Nah ini sebenarnya peruntukannya benar ini sarana pendidikan. Cuma di Jalan Rawa Belong itu di apa namanya nih? Ada rencana jalan nih pelebaran sampai 26 meter dengan ini jarak bebas 10 meter. Jadi nih lebarnya tuh harusnya tuh 26 meter tuh, jadi yang di sini-sini nih hilang semua tuh. Hilang. Nah, ini dilanggar semua nih. Tahu kan. Oke, terus ini yang di jalan Syahdan. Ini jalan Syahdan ya. Ini ada rencana jalan nih 18 meter nih. Berarti ini 18 iya habis. Habis. Ini mungkin sebagian gedung ini juga kena nih. Kalau misalnya ini enggak harusnya ya, karena bloknya gede. Kan IMB itu enggak boleh. Cuma ya karena itulah Jakarta ini segini luasnya dan segini banyak orangnya. Kadang-kadang ya gini buat menertibkan yang seperti ini tuh emang susah gitu. Dan kadang prakteknya mungkin mereka ngaduin izin gitu, sekian gitu, dan udah ada ditentuin di SB-nya sekian, KLB sekian, tapi di lapangan karena nggak dikontrol, ya udah seenaknya aja mereka bangun gitu. Dan kadang-kadang ada oknum-oknum lain yang emang mereka entahlah gimana gitu ya, kayak gini prakteknya gitu. Karena kita itu tadi rebutan space gitu, tapi peraturan nggak ditegakkan gitu ya, jadi ya kayak ginilah. Oke, mungkin dari saya kita ini aja ya, kita simpulin aja ya, ini bukan regulasi, kesimpulan maksudnya. Jadi pejalan kaki itu udah dilindungi haknya di peraturan, terus masih lemahnya law enforcement, jadi penegakan hukum itu sangat lemah di kita nih. Dan terus ban jalan dan jalur pedestrian sudah berlebih kapasitasnya dibanding penggunanya, dan kesadaran dan langkah proaktif kita gitu sebagai masyarakat sangat dibutuhkan gitu untuk membentuk suatu pedestrian yang nyaman. Mungkin dari saya sekian, terima kasih.